Oke, kalahkan Godzilla dan selamatkan Ultraman cantik Kak Rose. Waduh. Ultraman cantik Kak Rose diculik warga Godzilla. Pada suatu hari yang cerah nih guys, Ultraman cantik berhasil dikalahkan oleh 3 monster Godzilla nih teman-teman. Ya ampun, kasihan banget ya guys. Tidak kusangka kekuatan mereka sungguh kuat sekali, kata Ultraman cantik. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aduh. Astaga, itu kan Ultraman cantik Karos. Dia kenapa ya, kata si Upin Ipin dan Ultraman Zero. Sepertinya dia dikalahkan oleh monster Godzilla itu, kata si Ultraman Zero. Ayo cepat, kita harus segera menyelamatkannya. Kemudian monster Godzilla itu menghilang bersama Ultraman cantik Karos, teman-teman. Astaga, mereka membawa Ultraman cantik. Kita harus segera menemukan mereka sebelum hal buruk terjadi. Kau benar, tapi bagaimana caranya Ultraman Zero? Kita akan meminta bantuan Ultraman yang lain untuk melacak keberadaan mereka. Baiklah kalau begitu, ayo cepat kita lakukan sekarang. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Krisna Suk. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diam lagi teman-teman. Nah guys, sebelum itu jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari, oke? Oke teman-teman, jadi di sini ceritanya si Ultraman cantik berhasil dikalahkan oleh 3 monster Godzilla teman-teman. Kemudian si Ultraman cantiknya dibawa oleh ketiga monster Godzilla itu teman-teman. Waduh. Dan sekarang kita akan mencari keberadaan si monster Godzilla itu dan juga si Ultraman cantik Karos teman-teman, supaya kita bisa menyelamatkan si Ultraman cantik Karos ya teman-teman. Oke, kita sekarang akan pergi ke markasnya para Ultraman teman-teman. Tapi kita butuh dulu kendaraan teman-teman. Nah, kita minjem. Woi, mobil. Wah, ada mobil bakar guys. Wah. Dia malah pergi teman-teman. Oke, kita naik mobil ini aja teman-teman. Kita pinjam mobil ini aja. Waduh, yang ngendarainnya ini guys manusia bayangan ya yang waktu itu. Oke, Upin Ipin naik. Kita akan pergi dulu ke markasnya para Ultraman teman-teman untuk meminta bantuan kepada mereka teman-teman ya. Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mendeteksi kekuatan monster teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Kita pergi ke markasnya para Ultraman teman-teman. Di mana ya? Oh, di sini teman-teman. Oh, ini teman-teman. Kita sudah sampai. Kita parkir di sini. Masuk ke sini. Oke, kita akan masuk ke dalam ya. Ayo Ultraman, Upin Ipin, sini. Ayo Ultraman Upin Ipin, sini. Woi. Ultraman Ipin sini. Itu Ultraman Ipin ngapain, teman-teman? Woi, sini woi. Sekarang kita ke sini. Waduh, mereka lagi ngapain tuh, guys? Wah, mereka lagi sibuk sendiri ya. Lihat Ultraman Orb Api sama Ultraman Ginga lagi latihan teman. Kalau mereka berdua lagi ngobrol ya. Ultraman Orb dia lagi duduk aja teman. Dan ini si Ultraman Belial ngapain teman? Dia kegatelan mungkin ya. Ya ampun. Oke, kita kesini teman-teman. Hap. Mereka pun menemui para Ultraman guys. Woi kawan-kawan, apa di antara kalian ada yang bisa mendeteksi kekuatan monster? Aku sih gak peduli. Waduh, malah gak peduli kata si Belial guys. Aku masih belum bisa mencapai tahap itu. Kalau kami belum mempelajarinya. Aku juga belum. Waduh, gimana ya kalau begitu? Loh, hei kok aku gak ditanya? Oh iya lupa, terus gimana kamu bisa gak operapi? Tentu saja aku bisa. Lihat, aku kan punya tanduk. Waduh, apa hubungannya ya teman-teman? Wah, syukurlah kalau begitu. Kami ingin melacak monster Godzilla yang menculik Ultraman cantik. Waduh, dia diculik lagi ya. Kalau begitu, kita harus segera menolongnya. Kau benar, makanya ayo kita pergi sekarang. Oke deh, ayo. Oke guys, kita akan pergi bersama si Ultraman Orb Api ya teman-teman. Oke, ke sini. Oke teman-teman, kita keluar ya. Kita akan pergi menyelamatkan Ultraman Orb Api teman-teman. Ultraman Orb Api. Kita akan pergi menyelamatkan Ultraman cantik bersama Ultraman Orb Api teman-teman dan juga Ultraman Upin Ipin teman-teman. Sebentar, kita perlu bantuan yang memiliki badan besar. Kalau begitu, kita minta bantuan kepada Ultransformer saja. Nah, ide bagus. Baiklah, ayo kita ke tempat mereka.
Oke, kita pergi ke tempat transformer ya, teman-teman. Oke, kita naiki mobil yang tadi aja, teman-teman. Nah, kita naik mobil ini aja. Ayo semuanya naik. Kita berangkat. Sini. Ih, mereka kenapa malah diem sih? Naik. Oke, mereka sudah naik, guys. Kita langsung berangkat. Kita pergi ke markasnya Transformers ya, teman-teman. Ya ampun, nabrak polisi kan. Malah dikejar kita, guys. Ya ampun. Oke. Kita ke sini. Oke, kita sudah hampir sampai, teman-teman. Lokasinya ada di sekitar sini, guys. Oh, itu, guys. Wah, kita salah jalan nih, guys. Hup. Oke lah, terobos aja ya. Oke, kita sampai, teman-teman. Oke, parkir dulu. Aduh. Oke, kita pun sampai ya, teman-teman. Kemana? Oke, turun. Nah, itu dia mereka, guys. Oke, kita kesini. Hap. Halo, Optimus Prime, Bumblebee. Kami mau minta bantuan nih. Bantuan apa, Zero? Coba katakan saja padaku. Iya, katakan saja, Ultraman. Kami pasti bisa membantu. Ultraman cantik Karos diculik oleh 3 monster Godzilla. Jadi, kami mau minta bantuan kalian untuk menyelamatkannya. Baiklah, kami akan ikut membantu. Oke, guys, mereka mau membantu ya. Wah, terima kasih ya, Transformer. Kesini, oke teman-teman. Kita akan naik ke mobilnya si Optimus Prime. Dan kita pun akan berangkat ya, teman-teman. Aduh. Waduh, ini si Bumblebee-nya masih warna merah ya, teman-teman. Padahal kemarin kan dia sudah dikalahkan, teman-teman. Waduh, oke. Kita berangkat saja ya. Ayo, Bumblebee, sini. Waduh, si Bumblebee-nya malah kemana tuh, guys? Cepat sini, woi. Aduh, suka ngaco. Sekarang kita akan pergi aja duluan ya, teman-teman. Kita akan pergi menuju tempatnya si Ultraman Cantika Rose diculik, teman-teman. Oke, jadi si Ultraman Orb Api sudah mendeteksi mereka. Katanya mereka ada di sekitaran sini, teman-teman. Masih jauh ya. Oke. Kita akan ikuti tanda saja, teman-teman. Tapi karena lokasi jauh, kita akan percepat saja ya, teman-teman. Oke. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah hampir sampai ya, teman-teman. Waduh, jadi lokasinya ada di sini, teman-teman. Gersang sekali ya. Ada di padang pasir, guys. Oke. Di gurun pasir, bukan padang pasir. Oke, sini, guys. Wah, lihat. Itu kan monster Godzilla-nya. Wah, itu guys monster Godzilla-nya, guys. Dan itu Ultraman Cantika Rose. Wah, mana ya? Oh, itu, teman-teman. Waduh, kasihan banget ya, guys. Oke, kalahkan Godzilla dan selamatkan Ultraman Cantika Rose. Waduh. Sekarang kita berhadapan melawan Godzilla, teman-teman. Oke, set. Wah, sulit banget, guys. Kita coba serang ekornya ya. Serang ekornya. Ya, gak mempan. Waduh, parah banget gak mempan, teman-teman. Oke, Transformer juga sedang melawan mereka, teman-teman. Dan di sini ada si Bumblebee juga. Oke, kita akan bantu mereka, guys. Kita akan bantu memakai jurus ya. Hei, sini kau. Hei, rasakan ini. Sya. Ledak. Waduh, gak kena, teman-teman. Sekali lagi. Rasakan ini. Wuhuu. Meledak. Gila, kuat banget ya, guys. Oke. Rasakan ini. Oke, berhasil, guys. Tinggal 2 lagi ya. Oke. Kita akan serang. Woi, kalian sini. Cah. Kuat banget, guys. Sekali lagi. Cah. Oke, tersisa 1 lagi, guys. Kita kalahkan dia. Cah. Gampang, cah. Gampang. Oke, sebentar. Oke, kita serang dari sini. Hup. Cah. Waduh, malah si Optimusnya yang kalah, guys. Waduh, emang kuat banget nih monsternya, guys. Cah. Akhirnya setelah mengalahkan semua Godzilla, Ultraman cantik selamat. Oke, guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.